Ini adalah mobil lintas Sumatera Medan Sumatera yang akan membawa kokopit pesanan Bapak Hasbi di Medan ya. Ini Pak Hasbi, ini kayak mobil sedang muat ya Pak Hasbi ya. Mudah-mudahan 2 hari lagi mobil ini sampai ke Medan ya. Ini pesanan Pak Hasbi. Ini saya sekarang Pak Hasbi, sekarang saya sudah berada dengan Mas Eko yang akan meluncur ke Medan untuk membawa pesanan Pak Hasbi kokopit dan kokofibernya bersama dengan Ansarullah. Mas Ansarullah ya, itu ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa hadir, mungkin lain kesempatan saya ikut sampai ke Medan ya. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini, hubungan baik ini akan terjalin untuk selamanya. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Silakan dinikmati makannya dulu Mas ya. Ya, ya Pak. Yop. Ya. Ini kebetulan anggota sudah maghrib nih. Masih muat ya. Itu sudah Pak Yasin dibantu peta ya. Oke, Pak. Udah biasa kan? Sudah. Nah, ini bawanya jauh nih ke Medan ya. Jangan oke-oke itu banyak-banyak ya. Oke. Nah, begitulah Pak Hasbi ya. Mudah-mudahan walaupun saya nggak ikut, ini barang sampai ke tujuan. Ya mohon teman-teman yang ada di Medan, mana tahu untuk mendapatkan kokopit selama ini sulit dari Saiful ya. Dari channel Saiful Anwar SP. Sekarang kokopit sudah berada di rumahnya Bapak Hasbi di Medan. Jadi teman-teman yang di Medan yang mau mendapatkan kokopit, silakan hubungi saja Pak Hasbi ya. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Jadi sekarang sudah muat hampir separoh ya. Sudah hampir separoh nih Pak Hasbi ya. Ini sedang nyusun, kalau nggak benar susunannya nanti nggak muat ya. Jadi ada melebihi dari bak itu sekitar 3 tingkat karung ya, sekitar 1 meteran gitu. Nah itu ya. Ini kami lagi muat Pak Hasbi ya. Buat Bapak Hasbi di Medan, ini saya sekarang sedang melakukan muat ya, menyusun kokopit yang untuk dikirim ke Medan ya. Nanti di atas kali baru kita susun. Itu ketinggiannya dari bak itu, bak truk ini sekitar 1 meter Pak Hasbi ya. Mungkin malam ini bisa berangkat ke Medan Pak Hasbi ya. Alhamdulillah selamat sampai tujuan dan mulai proses bongkar. Dan inilah tempat usaha beliau Bapak Hasbi, tanaman hias juga batu-batu alam Pak. Ini semua lokasi punya Pak Hasbi, tanaman hias semua Pak, bonsai apa.